Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati terdapat makam Mbah Hyang Surgi Kamandowo yang merupakan pendiri Desa Sundoluhur. Beliau merupakan utusan dari Mataram yang diutus untuk menyebarkan agama Islam khususnya di Desa Sundoluhur dan sekitarnya sekitar abad ke-15 Masehi. Tidak ada keterangan yang lebih jelas mengenai beliau, hanya saja warga meyakini beliau adalah cikal bakal pendiri dan penyebar agama Islam yang setiap tahun selalu diperingati haulnya dengan berbagai macam kegiatan mulai dari pengajian, tahlilan, dan karnaval mengelilingi Desa Sundoluhur.